Halo teman-teman, halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kita tetap doakan selalu agar supaya kita semuanya diberikan selalu kesehatan ya teman-teman ya. Dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin. Nah teman-teman, video saya kali ini saya sedikit mau menjelaskan mengenai kuil pengapian ya untuk mobil Nissan ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh ada kuil untuk Nissan Latio ya teman-teman. Kalau Nissan Latio itu dia dengan Livina 18 tuh sama ya, tapi kalau yang 15 beda ya teman-teman. Nah jadi di YouTube itu banyak konten yang membahas mengenai kuil ini ya teman-teman. Jadi ada banyak konten yang memberikan solusi juga kalau misalnya ada masalah pada kuil ya untuk pengapian mobil. Jadi mobil kita tuh pincang karena kuilnya mati. Nah jadi saya akan sedikit memberikan penjelasan ke teman-teman ya, kalau misalnya kita mengalami masalah yang sama, kira-kira kita harus mengambil tindakan seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kan ada saya kasih 4 aja contohnya ya. Mobil kita kan 4 silinder ya, berarti ada 4 kuil ya. 1 2 3 4. Oke, ada 4 kuil ya karena mobil kita kan 4 silinder. Oke, jadi seumpamanya dari keempat kuil ini ya, setelah dicek ada yang mati ya, satu misalnya. Contoh nih, satu mati nih, saya ambil ya. Oke, berarti kan yang bekerja hanya 3 ini ya, maka satu busi tidak akan terjadi pembakaran ya. Maka busi itu biasanya akan lembab, ujung busi itu akan lembab, sedangkan yang lain itu kering semua teman-teman. Nah itu sudah menandakan bahwa ada satu kuil yang bermasalah. Nah jadi ketika kita sudah mengambil yang rusak ini, nah kemudian kita beli nih yang rusak nih kan, misalnya kita beli yang rusak nih, kita beli dengan yang baru kan, kita ganti nih yang baru ya. Oke, kita pasang kembali. Setelah terpasang, mobil otomatis kan akan kembali normal ya teman-teman ya. Oke, tapi teman-teman perlu diketahui sama teman-teman ya, bahwa kalau kuil pada mobil kita itu misalnya satu ini mati, kita ganti satu, memang bisa menyelesaikan masalah, tapi biasanya itu hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Kemudian nanti akan menyusul ya, apakah menyusul itu nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman mengalami masalah pada mobil, memang positif itu kuilnya bermasalah, saran saya teman-teman kalau diganti satu seperti itu ya, 2 minggu, 3 minggu atau sebulan atau berapa bulan, nanti satu lagi menyusul. Jadi sebaiknya sih diganti semua 4-4-nya teman-teman. Kalau misalnya kita bicara bahwa oh iya, kita kan harus mengirit biaya ya. Nah sebetulnya dengan kita mengirit biaya itu masuk akal banget teman-teman. Nah ada cara yang lain, kita bisa membeli dengan barang yang copotan ya, tapi barang itu yang kita beli yang original ya. Jadi untuk Nissan-nya asli. Nah, jangan part yang original, jangan part yang KW gitu. Kalau original itu, ini kalau yang asli ya, kalau dulu saya pernah dibawa ke bengkel resmi itu. Ini pengalaman waktu bengkel resmi ya. Jadi konsumen saya tuh pernah, konsumen saya bukan saya. Konsumen saya pernah waktu itu bawa ke bengkel resmi, ganti kuilnya 4 biji itu Nissan Grand Livina ya, mobil dia waktu itu karena pincang banget. Itu biayanya 4 juta teman-teman ya, sampai semahal itu ya, 4 juta hanya untuk 4 buah koil yang original saja teman-teman. Nah kita kan tidak harus seperti itu, kita bisa membelikan kalau memang yang bagus itu satunya 750.000 sampai 800.000 ya. Jadi dikali aja, dikali 4. Kalau yang nomor 2 itu diangkat 3,5 atau 300-an tuh biasanya yang umum dipakai juga teman-teman. Nah hanya saja kalau kita misalnya mau perbaiki koil, misalnya bocor di sini
atau bocor di sini, atau kita juga bisa mengganti bagian selongsong dalam sini ya. Itu bisa juga teman-teman, tapi saya selalu saya di bengkel tuh kalau bikin begitu dulu ya bisa, cuman dia hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu yang lain rusak lagi atau yang kita perbaiki itu rusak lagi, karena di dalam sini itu kan ada gulungan juga teman-teman ya, jadi ada konektor ya. Sementara ini kan paten ya, nggak bisa kita bongkar. Nah jadi teman-teman perlu ketahui ya, sebagai pemilik mobil memang kuil ini mahal kalau yang originalnya aslinya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau untuk mengganti semuanya, kita bisa beli copotan. Copotan tuh yang original part, dan kita boleh minta garansi juga kepada si pihak penjual kalau memang tidak terjangkau untuk beli yang asli gitu ya. Atau mau beli yang nomor 2 nggak apa-apa, yang penting usahakan diganti semua supaya usia mobil, supaya usianya itu dia sama gitu ya. Sebab Nissan itu agak repot saat mengganti kuil, harus copot manifold dulu, intake, itu masalahnya. Beda dengan mobil-mobil lain yang bisa langsung dibuka businya, hanya buka filternya, filter udara buka, langsung bisa ganti busi. Kalau yang Nissan nih nggak bisa ya teman-teman. Ini kan untuk Latio, sama dia dengan Grand Livina itu harus buka intake. Jadi kalau ketika kita bongkar satu nih, bawa ke bengkel nih misalnya, harga kuil misalnya 350, terus kita tambah jasa pekerjaan dia ya, ini itu mungkin 500 sampai 600 lah kira-kira gitu. Mungkin harus perlu lem dan lain-lain kan, karena buka manifold ya, butuh parking karet macam-macam tuh, mungkin 600 habis. Terus 2-3 bulan kemudian mati lagi satu, bongkar lagi begitu. Nah itu repot teman-teman. Jadi video kali ini saya hanya memberi saran aja sama teman-teman ya, sebagai pemilik mobil Nissan. Kalau mengalami masalah yang sama ya, tidak masalah juga kita mengganti satu yang mati ya, cuman konsekuensinya itu hitungan minggu bulan sudah rusak lagi. Tapi ketika kita ganti semua empat-empatnya, apalagi yang original, nah itu kembali lagi mobil bisa dipakai sampai 5-6 tahun ke depan. Jadi begitu teman-teman ya, memang ini bisa diservis, bisa diperbaiki, banyak banget. Lihat aja di YouTube banyak banget yang buat ya, mengakali dengan cara mengganti kabel busi ini, selongsongnya, ya kopnya, ya banyak juga memang menggunakan lem besi, lain-lain itu bisa, cuman memang sifatnya hanya sementara teman-teman, tidak bisa permanen. Jadi gitu aja teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, hanya untuk berbagi saja buat teman-teman pencinta mobil Nissan. Jika mengalami masalah yang sama, mudah-mudahan video ini sedikit memberikan bantuan penjelasan ya, pengetahuan buat teman-teman. Oke, sampai kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. Thank you teman-teman. God bless you. Bye. Karyawan lapak, Gong. Hah? Lama, udah. Berapa tahun, Gong? 2 tahun. Nah, ini anak-anak lagi ngapain? Istri. Buat anak. Gajian sekarang, alhamdulillah, guys, dapat rezeki. Ya, alhamdulillah, guys, alhamdulillah dapat. Itu rezeki, uangnya buat bayar sekolah gitu maksudnya? Buat bayar sekolah. Apalagi? Buat bayar. Apalagi? Ini listrik. Buat bayar semuanya dah. Tapi ya, buat tersiko. Tapi ya, bini satu kan.
Ini satu. Oke, mantap ini, kalau Pak. Begitu. Siaplah. Enggak banyak-banyak, satu aja. Satu aja cukup dah. Oke.